ta'ala wa ala manfa'a fi ulumi fi darin amin. Wa taslisul ghusli wal masyi, dan mentigakan membasuh dan menyapu. Wa ya'khudhu sunatnya asyaku bil yaqin, mengambil oleh orang yang ragu, oleh yang ragu dengan yakin. Wa masukun ra'sihi, dan menyapu setiap kepalanya. Menyapu setiap kepalanya, seluruh kepalanya, sunat. Karena ada yang wajibin, mazhab Maliki wajib semuanya tuh. Suma uzunaihi, kemudian dua telinganya. Fa'in asura, maka jika sulit raf'ul imamati, ya sulit oleh melepas imamanya, mengangkat imamah, maksudnya melepas ini. Kamala bil masni alaiha, maka dia sempurnakan dengan menyapu di atas imamah. Ya. Pertama dikit dulu ambil di sini ya, sapunya. Setelah itu diusap semuanya. Kalau pengen kita dapat sunat semuanya. Wa takhlilul lihyatil kasati, dan menselak-selakan jenggot yang tebal. Oh, kita bukan tipis lagi kagak ya. Wa asabi'i, dan jari jemarinya selak-selain. Sunat. Wa taqdimul yamini, sunat mendahulukan yang kanan. Kanan dulu baru kiri. Wa italatu gurrati wa tahjili, dan memperpanjang gurrah dan tahjil. Gurrah muhajjal ini tangan, kaki, kepala itu ya. Nah, dilebihin dari yang wajib. Dan dilebihin dari yang wajib. Makanya orang yang sering berwudu, ini gurrahnya sebenarnya bukan hanya di akhirat aja. Di sini pun udah kelihatan orang sering berwudu itu mukanya cerah. Mukanya cerah. Pak Ustadz, Pak Kiai, ya. Itu mukanya cerah. Apalagi yang sering enggak lepas. Keluar enggak pernah enggak pakai wudu, selalu pakai wudu. Ini orang yang rajin ibadahnya. Wudunya zahiran wa batinan apalagi. Setiap kali dia wudu, zahiran wa batinan wudunya. Itu mukanya cerah. Enak dilihatnya, adem banget. Ya. Walaupun Pak Ustadz, Pak Kiai kulitnya enggak putih, adem, enak. Tapi kalau enggak wudu, maka walaupun putih orangnya, dilihatnya kurang enak. Maka sering-seringlah berwudu. Apalagi mau tidur. Itu mau tidur jangan sampai enggak berwudu. Wudu dulu. Ada ulama sembahyang dulu baru tidur. Ada ulama begitu, habis ngajar, habis ceramah, pulang sembahyang tasbih dulu, habis sembahyang tasbih baru rebahan. Kalau tidur, pokoknya dia udah sembahyang sebelum jam 12 tuh, penting udah sembahyang. Masya Allah, sampai begitu tuh ulama, ada tuh begitu. Yaitu terangnya mungkin terang, jadi bersih zahiran wa batinan. Wal muwalatu, ya. Ini karena orang sekarang kan banyak pakai macam-macam ya. Ya, orang sekarang dandan bukan perempuan dong, laki perlu dandan juga. Aduh, aduh. Ya Allah. Dia lupa dandan hatinya. Yang paling utama dandan hatinya. Dengan apa tuh? Wudu. Wudunya wudu. Yakinin wudu. Dan kalau pengen awet muda, mandi sebelum subuh. Ya. Mandi sebelum subuh. Setelah jam 12 sebelum subuh. Antara
jam 12 sama sebelum subuh mandi itu, insyaallah itu bisa kelihatannya mudah aja nih. Di samping secara agama bagus, ya. Secara agama bagus sekali itu, dan penyakit-penyakit insyaallah di situ akan disembuhkan. Coba kalau kita mandi malam, kira-kira sembahyang malam enggak? Saya yakin sembahyang malam, walaupun 2 rakaat. Tapi kalau kagak bangun, ya kagak sembahyang. Jadi zohiran wa batinan tuh, mandi malam habis antara itu jam 12 sampai sebelum subuh. Masya Allah. Wa mualatu dan mualat berturut-turut. Wa aujaba hal qadimu. Kalau qadim mewajibkan mualat. Ini kalau jadid sunat. Mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i itu ada kaul jadid kaul qadim. Wa tarkul isti'anati wa naqdi, dan sunat meninggalkan minta tolong. Jadi sunat jangan minta tolong kalau wudu. Ya, dan ya mengirapkan, ya, meninggalkan mengirapkan, jangan digini-gini, jangan. Habis wudu jangan dikepret-kepretin. Iya. Ya, habis wudu yang dikunatin wa kaza tanshifu fil asai, dan seperti ini tanshif mengelap, jangan dilap. Jadi wudu mudah. Sama mandi pun begitu sebenarnya sunatnya. Mandi hadas tuh sunatnya udah jangan dilap, enggak pakai handuk. Masyaallah. Sekali boleh. Badan kita ini panas, Pak. Tuh udah hilang aja tuh. Habis junub gitu mandi aja, cuma enggak pakai handuk, Bang, kagak. Itu sunat begitu. Masya Allah. Wa yaqulu, dan dia berkata ba'dahu setelah wudu, setelah mandi juga sama nih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Allah ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang suka bertaubat. Masyaallah. Ini doa cakep banget ya. Jadikan aku ya Allah termasuk orang-orang yang suka bertaubat, tawabin, minat tawabin, tawabin, at-tawabin, ini, ya, mempunyai makna tekanan ya, at-tawabin, suka bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, dan termasuk jadikan aku ya Allah termasuk orang yang suka bersuci. Ini dia wudu mulu, enggak pernah enggak wudu, kalau keluar selalu berwudu, ngapain aja wudu. Subhanallah. Yang bisa menjadikan kita selalu taubat suka wudu siapa? Allah. Kalau Allah enggak izinin, kita enggak bisa. Semua izin Allah. Kita bangun malam izin Allah. Kita sering puasa, mampu puasa Senin Khamis. Puasa Nabi Daud, puasa tiap hari itu izin Allah semua. Kita mampu sedekah izin Allah semua. Bahagialah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Berzikir selalu banyak zikirnya, banyak baca selawatnya, izin Allah semuanya. Masyaallah. Jadi ini jangan sampai kita enggak baca ya. Dan enggak pahamin, baca pahamin hayatin. Subhanaka maha suci engkau ya Allah, subhanaka Allahumma bihamdi maha suci engkau ya Allah, dan dengan memuji engkau aku bersaksi bahwasanya tidak Tuhan kecuali engkau, aku minta ampun kepada engkau ya Allah, dan aku bertobat kepada engkau ya Allah. Jadi bacanya jangan begitu ya, bacanya pelan-pelan, ngertiin bacanya dan pahamin.
wa hazabtu du'a al-a'dha'i, ya. Ya. Ini kitab Minhajul Thalibin, ya. Beliau meringkas kitabnya Imam Rafi'i. Di dalam kitab Imam Rafi'i ada doa-doa anggota badan, anggota wudu. Ah, beliau enggak, beliau buang itu. Wa hazabtu, tapi jujur beliau bilang, aku buang doa al-a'dha'i, doa anggota-anggota wudu. Kenapa? Izla asla lahu, karena enggak ada dasarnya. Jadi menurut Imam Nawawi enggak ada dasarnya. Ini yang kita suka dengar, ya. Imam Nawawi selalu bertentangan dengan Imam Rafi'i, tapi kagak berantem mulu, ya. Bahkan dimasyhurkan kitabnya Imam Rafi'i oleh Imam Nawawi. Ini dia kitabnya. Beliau ringkas. Kan jadi terkenal nih kitab. Banyak dipakai. Otomatis kitabnya Imam Rafi'i pun dipakai. Subhanallah. Enggak kayak kita, beda pendapat marahan, ya. Melengos tampangnya. Padahal beda pendapat dong, kecil doang, harusnya enggak boleh kayak begitu. Iya, boleh-boleh aja orang berbeda pendapat. Tapi jangan ngambek begitu. Melengos aja. Anak kecil, orang gede enggak boleh begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab.